Selasa 18 Oktober 2022, Laboratory and Environment Control Section, Technical Department Badag LNG menerima kedatangan delegasi dari Laboratorium Industri yang menggunakan atau memproduksi gas alam di Kalimantan Timur. Pasalnya, kali ini Badag LNG menjadi tuan rumah dari kegiatan Inter-Laboratory Meeting atau ILM ke-113. ILM merupakan sejenis kegiatan korelasi bersama antar laboratorium yang terhubung dalam jaringan gas alam Kalimantan Timur. Dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar laboratorium dan memastikan kualitas dari masing-masing laboratorium tersebut. Peserta kegiatan ILM ke-113 kali ini ialah dari PT PHM, PT Pertagas, PT PHSS, PT PKT, PT KMI, PT KPI, PT PHKT, dan Eni Muara Bakau. Selain sebagai tuan rumah, Badag LNG juga sekaligus sebagai penyedia titik pengambilan sampel gas alam. Sampel tersebut diambil di Feed Gas Inlet Renha. Setelah itu, sampel akan diverifikasi hingga dinyatakan homogen untuk dilakukan analisa di laboratorium masing-masing peserta. Manager Laboratory and Environment Control Section Technical Department Badag LNG, Nugrahanto Widakdo, menyampaikan bahwa ILM ini merupakan salah satu sarana koordinasi terkait dengan pengujian komposisi gas alam dan uji bandingnya antara laboratorium. Interlaboratory meeting ini merupakan salah satu koordinasi dari laboratorium-laboratorium yang ada di Kalimantan Timur, terutama terkait dengan pengujian komposisi gas alam dan uji bandingnya antara laboratorium tersebut. Kebetulan pada kali ini PT Badag NGL yang menjadi host, jadi kami menerima para delegasi dari perusahaan-perusahaan anggota ILM seperti Eni, PHM, Pertamina Gas, termasuk juga dari PKT. Alhamdulillah setelah selesai dilakukan sampling, hasil uji homogenitasnya juga bisa diterima dan serangkaian acara tadi sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Rangkaian kegiatan ILM ke-113 telah berjalan baik dan lancar. Badag LNG sebagai tuan rumah telah memberikan sambutan yang sangat baik kepada seluruh delegasi yang hadir. Kami sangat sukacita untuk mengikuti forum ILM yang ke-113 hari ini. Nah, di mana kami bisa mendapatkan tur yang baik dari PT Badag, kemudian kami juga bisa menikmati sajian yang diberikan, terus bertemu dengan teman-teman dari segala tim partis laboratorium ITSKAL. Tadi kita melakukan sampling di plant PT Badag ya, kami melakukan sampling di mana sampel boom kami satukan dalam satu rangkaian, rangkaian ILM, kemudian nanti dari sampling itu kami membagikannya ke partis masing-masing untuk kami uji di analisa laboratorium kami masing-masing. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik dari PT Badag. Acara hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik sesuai rencana, baik dari sisi waktu maupun dari pengaturan acaranya, semua disiapkan dengan baik oleh teman-teman dari PT Badag. Kita lakukan sampling di proses plan, lalu setelah sampling dilakukan verifikasi sama lab di PT Badag. Hasilnya dilakukan ternyata memenuhi dengan spesifikasi. Masing-masing delegasi kemudian menerima sampel untuk dilakukan analisa di laboratoriumnya masing-masing sesuai jadwal yang telah disepakati. Tim Liputan LNG TV.